semua. Siang ini saya sudah berada di Depok Open Space, Kota Depok, Jawa Barat. Depok Open Space dibangun di atas lahan seluas 2.444 meter persegi. Dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti taman air mancur, taman bermain anak, dua tribun, panggung, dan perpustakaan mini. Keren guys! Depok Open Space adalah sebuah taman yang terletak di Jalan Margonda Raya nomor 54, Kelurahan Pancoran Mas. Tepatnya di depan Balai Kota Depok yang diresmikan oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris pada Sabtu 23 Desember 2023. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu kami dalam mengembangkan Tasik Bisnis. Pembangunan Taman Kota senilai 4,4 miliar ini karena perkembangan di Kota Depok yang cukup pesat. Sehingga diperlukan ruang terbuka publik sebagai wadah untuk masyarakat, mulai dari kegiatan kesenian hingga kegiatan sosial. Lokasinya yang strategis, yaitu di depan kantor Balai Kota, membuat Depok Open Space menjadi sarana silaturahmi untuk warga Depok. Masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai kegiatan, seperti komunitas seni maupun budaya di sini. Lihat guys, betapa indah dan estetiknya taman yang digagas oleh Wali Kota Depok ini. Semua orang bisa menikmatinya. Ini adalah perpustakaannya, didominasi dinding berkaca. Pengunjung bisa membaca di sini. Keren guys! Pada pembangunan tahap pertama, Depok Open Space menyediakan tempat bermain anak, perpustakaan mini, stage untuk pertunjukan, tribun, dan sejumlah tempat parkir. Lihat guys, pada malam hari lampu-lampu di taman kota ini sangat menawan. Warga Depok bisa menikmatinya bersama keluarga. Aneka warna bunga dan tanaman hias menjadi lebih hidup dan menyatu. Ayo ikuti kami menikmati hangatnya malam di Depok Open Space.
Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung kami dengan klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.